Selamat datang dan selamat bertemu lagi di channel saya. Bagaimana kabar kalian semua, teman-teman? Semoga sehat-sehat saja ya. Amin. Di video kali ini, saya akan praktek cara mengaktifkan subtitle video YouTube kita ya. Gak usah bicara panjang lebar dan berlama-lama, lanjut aja kita ke TKP. Pertama di sini kita masuk Google Chrome. Kita pilih Google Chrome ya. Lalu kita pilih YouTube Studio. Kita klik, kita pilih YouTube Studio untuk menuju dashboard channel YouTube kita ya teman-teman. Kita pilih ini login YouTube Studio. Oke, sudah masuk YouTube Studio. Selanjutnya, di sini kita pilih buka video ya. Karena kita akan mengaktifkan subtitle video kita ya. Langkah selanjutnya, kita pilih gambar videonya ya teman-teman, kita klik aja ya. Ini video yang akan kita aktifkan subtitlenya ataupun akan kita tambahkan bahasa terjemahan otomatis ke bahasa asing ya subtitlenya ya. Di menu sebelah kiri ini ada pilihan menu ya. Kita pilih menu subtitle. Menu subtitle ini yang ada di atas huruf S ini. Yang kayak lambang dolar ini ya teman-teman. Kita klik lambang subtitlenya. Selanjutnya, di sini kita pilih Indonesia Bahasa Video ya. Nah, ini dia Indonesia Bahasa Video. Lalu, di sini di sebelah kanan ini, di garis lurus ini, di pilihan Indonesia Bahasa Video ini, kita klik edit ya. Kita klik edit. Di sini ya sudah tampil ini bahasa video subtitle kita ya. Tapi kadang ini bahasa videonya kurang pas. Jadi saran saya teman-teman sebelum mempublikasikannya, teman-teman harus edit dulu kata-katanya ini. Nah, kata-kata ini harus diedit dulu. Setelah kita edit selesai semua, lalu kita pilih publikasikan. Oke, kita publikasikan ya. Subtitle Bahasa Indonesia sudah aktif. Karena kita akan menambahkan terjemahan otomatis ke bahasa asing, di sini kita pilih ini ya, tambahkan bahasa. Oke, di sini banyak tampilan bahasa ya, tinggal pilih bebas kita mau pasang berapa bahasa terjemahannya bebas.
Ini saya akan pilih ini bahasa Inggris Amerika Serikat ya. Oke, kita pilih Inggris Amerika Serikat. Oke, di sini sudah ditambahkan ya satu bahasa lagi Inggris Amerika Serikat ya. Di sini ya. Lalu langkah selanjutnya kita pilih ini sebelah kanan ini ya. Paling kanan ini kita pilih tambahkan. Kita klik tambahkan ya. Lalu langkah selanjutnya ini ada pilihan ya, upload video, ketik manual, terjemahkan otomatis. Kita pilih yang terjemahkan otomatis. Oke, kita klik aja terjemahkan otomatis. Oke, kita klik ya, terjemahkan otomatis. Nah, sudah otomatis bahasa video Indonesia tadi berubah ke bahasa Inggris Amerika Serikat ya, teman-teman. Kalau sudah kita edit tadi, kata-katanya langsung aja kita pilih publikasikan ya. Oke. Sabar ya, ini jaringannya agak lelet ini. Oke, subtitlenya sudah aktif ya. Subtitle bahasa Indonesianya sudah aktif. Terjemahannya pun sudah aktif. Selamat mencoba, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kita semua. Dan selamat jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa dukung channel saya ya dengan subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Salam sukses selalu.